Halo, saya akan memberikan fast forward tutorial. Ini merupakan tutorial pertama saya. Ini footage yang akan kita pakai. Ctrl N untuk membuat sequence baru, pilih visi HD yang 25p, lalu beri nama fast forward. Ini settingannya, lalu OK. Saya akan tunjukkan dulu bahwa footage saya berjalan normal dengan speed normal. Lalu kita buat slow motion 25 fps. Dan ini sudah menjadi slow motion ya. Saya drag ke sequence untuk musiknya. Oke, saya tap dulu musiknya berjalan normal. Lalu kita masukkan footage-nya. Kira-kira dari sini sampai di sini, saya drag ke sequence. Oke. Ya, kira-kira di sini tekan C untuk razor tool dan sampai di sini. Oke, lalu tekan R untuk patch stretch tool. Oke, seperti itu ya. Lalu cek lagi, tekan C untuk razor tool, lalu tekan R untuk red stretch tool, lalu drag, perkecil ya. Ya, hasilnya seperti ini. Tekan C lagi, lalu tekan V, lihat. Saya akan ke bagian berikutnya, saya kira di sini. Tekan C lagi ya, lalu tekan R lagi, berulang-ulang seperti itu. Ini disesuaikan dengan tempo musiknya ya. Lalu untuk ending saya beri deep to black sama exponential fade untuk soundnya. Oke, reviewnya. Hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih telah menonton.